Soalan yang ke berikutnya, adakah wujudnya syaitan sebelum adanya syaitan? Jika tiada yang menghasut mereka menjadi kufur sehingga jahat, siapa yang menyebabkan syaitan jadi jahat? Yang menghasut syaitan ini, ya? Dan adakah selama-lamanya syaitan itu akan menjadi jahat? Tidak adakah syaitan yang bertaubat? Woi, ini sedap kalau buat drama ni, syaitan yang bertaubat. Ya. Parodi, ya. Okey. Kalau boleh saya sebut secara ringkas, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta makhluk ini, malaikat, manusia, jin. Syaitan itu ialah syaitaniah karakter. Sama ada yang syaitan itu adalah daripada kalangan jin yang jahat ataupun syaitan itu daripada kalangan manusia yang jahat. So di kalangan jin yang jahat itu, yang paling jahatnya ialah jin yang bersifat dengan sifat syaitan yang sempurna, namanya iblis. Jadi maknanya syaitan itu lebih sifatnya berbentuk sifat jahat. Sama ada syaitan itu adalah jin ataupun syaitan itu adalah manusia. Adapun makhluk yang ketiga bernama hantu, ia hanya ada dalam kamus dewan. Pada takdir-takdir yang tertentulah. Jadi kalau dia bertaubat, dia adalah jin yang bertaubat. Kalau dia bertaubat, dia adalah manusia yang bertaubat. Tetapi syaitan adalah sifat jahat yang ada pada manusia dan jin yang ingkar. Okey. Kerana isunya ialah, sebab kalau tidak ada syaitan pada awalnya, adakah manusia akan sentiasa baik-baik? Maknanya is about syaitan lah yang jadi punca, ya, yang kita jahat ni kan, ya, ialah kerana syaitan. Maknanya perkara itu Allah SWT aturkan, Allah wujudkan warna hitam supaya kita dapat appreciate keindahan putih. Allah jadikan adanya putih supaya kita nampak sekali-sekala hitam itu juga ada keindahannya. Allah jadikan adanya kecacatan supaya dengan kecacatan itu adanya manusia mengiktiraf dan menghargai kesempurnaan. Dan Allah jadikan orang-orang yang cacat itu berkemampuan untuk bekerja sehingga kadang-kadang digelar sebagai orang kelainan upaya untuk menunjukkan bahawa kekurangan fizikal tidak pernah membataskan keupayaan. So semua yang berlaku ini adalah untuk membentuk pattern yang lengkap dalam kehidupan. Maka sifat-sifat jahat ini berpotensi untuk dianuti oleh syaitan, dianuti oleh jin dan juga manusia sebagai menonjolkan kelebihan orang-orang yang baik. Ya? Dan orang-orang yang baik pula memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa Taala.